Kang, spesies binatang laut apa yang hampir punah di Indonesia? Ini pertanyaan dari Ibnu Wardani Centang Biru. Waduh, menarik gitu kan kalau slogannya Ibnu. Kalian yang cinta dengan laut pasti udah gak asing lagi dengan binatang laut yang ada di dalamnya. Mulai dari ukurannya besar hingga ukurannya kecil. Sayangnya, keberadaan binatang laut ini sebagian udah ada yang terancam punah karena berbagai faktor yang bisa jadi penyebabnya. Dan ini dia binatang laut yang hampir terancam punah yang sudah memiliki kebijakan khusus dari pemerintah Indonesia. Ada paus biru, paus bersirip, paus bungkuk, paus sperma, semua jenis paus dari famili Cetacea, semua jenis lumba-lumba dari famili Delphinidae dan famili Zipidae, dugong, 6 spesies penyu, parimanta, parigergaji, hiu paus, hiu martil, hiu koboi, hiu tikus, hiu lanjaman, hiu karpet, hiu berjalan, ikan Napoleon, ikan terubuk, ikan sidat, banggai cardinal fish, berbagai jenis tripang, keong lola, triton, nautilus, kepiting tapal kuda, berbagai spesies kerang kima, kuda laut, karang bambu laut, karang akar bahar, dan berbagai spesies karang lainnya yang cantik.